Hai guys, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Agni Lovers? Semoga dimanapun kalian berada selalu sehat dan bahagia ya. Aduh, siapa nih yang kangen dengan pasangan kekasih dari dalang dan sinden cantik nih guys. Keuuhan dan kebersamaan mereka di atas panggung yang sangat menghibur bikin para Agni Lovers bahkan emak-emak online ikut terbawa suasana kebersamaan dan keuuhan mereka nih guys. Bahkan ketika 3 hari lalu mereka dikabarkan putus, para Agni Lovers ikut galau berjamaah nih guys ketika mereka melihat status galau dan sempat saling unfollow antara Niken Salindri dan Mas Dalang Akbar. Namun kemarin di postingan terbaru, para Agni Lovers dibuat lega dan gak galau lagi. Terlihat nih postingan terbaru dari Niken Salindri, Mas Dalang ikut bersama Niken menjenguk ayahnya Niken Salindri yang sedang kurang enak badan nih. Momen tersebut dibagikan oleh Niken Salindri di akun Instagramnya dan di komen langsung oleh Dan Akbar nih guys, mendoakan semoga sang ayah dari Niken Salindri itu sehat selalu dan panjang umur kuat nih guys. Dan yang sweet lagi nih, Mas Dalang dan Dek Niken lagi makan bersama, minumnya pun satu gelas berdua nih guys, sweet banget kan. Nah buat Agni Lovers, jangan galak-galak lagi ya. Kabarnya nih mereka sudah dapat restu dari kedua orang tua loh. Oh ya guys, ini yang dipeluk oleh adik Niken ini bukan Mas Akbar ya guys, tapi patungnya Mas Akbar yang ada di Jatim Park. Duh, gemes ya. Oke guys, itulah kabar terbaru sore ini dari Mas Dalang Akbar dan Dek Niken Salindri ya. Semoga kalian semua terhibur ya. Terima kasih yang sudah selalu stay di channel ini. Dan yang baru gabung, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.